Salam satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama Diki mau tak ajar. Grebek kamar salah satu pemain. Klunya pemain muda, berbahaya, cepat. Tapi dia masih perlu bimbingan para senior-seniornya. Siapa dia? Mari ikuti terus saya untuk menuju ke kamarnya. Kita melihat apa aja yang dibawa isi koper dari Sam itu. Eits, jangan lupa sebelum melaksanakan kegiatan grebek kamar pemain, kita akan menggunakan MS Glow Formen agar muka kita mengkilap bercahaya. Setelah itu kita pakai masker karena masih pandemi, jadi kita harus tetap protokol kesehatan prokes untuk grebek kamar pemain. Yuk, let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini pemain yang tadi saya bilang yang akan kita grebek, pemain muda, cepat tapi berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Woi, pacarnya banyak sekali. Kita ikuti lagi. Habis ini kita ikuti tanya jawab dan kita akan bertanya-tanya tentang apa-apa yang dibawa dia selama seri 2 ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Samti itu Hamza. Ini penerus di generasi akademi ya ini. Dia digadang-gadang jadi penerusnya Sam Deli Santoso. Amin. Amin. Kita di keringetan mari lapo kan. Mari mangan gawe iki sih lu, cek glowing. Memang melek to gawe ini. Lah ngono engge tak percaya. Tuh, gampang kan, tenganku mas. Tuh, ini aku takut tuh. Selama apa kayak laga seperti ini kan, kita nggak pernah main di kandang. Kita selalu main di luar dari Malang. Tentunya sepatu itu simbol kopi loh tuh sebenarnya. Tiga mas. Kenapa kok terlalu? Apa terlalu? Kayak sampai gantian. Kayak gantian. Kalau siji ini rusak, bisa. Sepatu andalan ono tapi ya ono sing arep mlayu copet kaya apa curut mlayune wander iki iki sepatu andalan yo iya mas lulu. Sekarang apa jenenge lak baju-baju kaya opo ae baju-baju iki ngene sapa iki Pak Isi ku mas ngene iki. Oh, iya. Kita melihat apa aja yang dibawa isi koper dari Sam itu Hamza. Woi. Siapa kau biru kan? Ini yang pasti lah, iya. Tidak bakal terlupa. Saya bangga kalau anak muda bawa seperti ini karena tentunya kita selain kita berusaha untuk latihan keras, tentunya berdoa juga jangan terlupakan. Oke? Okay? Celana dalam bawa berapa celana dalam? Waduh, 20. Untuk pun itu marah di kurang bulu. Bapak Dewi mas? Mereknya cintimen lagi. Kor mas. Ruta, dia nih apa kalau masalah untuk
beli daleman gitu pasti belinya di Indomaret, beli yang murah-murah, nggak mau dia beli kayak yang mahal-mahal. Soalnya ketutup mas. Nah ini mari acara apa tuh? Mari mengenangan. Nama-nama saya kasih tahu ya, saya orang yang nggak pernah diajak. Ketika dia ada acara makan-makan nggak pernah diajak. Oh mas, moro-moro dirubek dadak nih kan mas. Ini lagi. Kita pergi uang. Nomor sepatumu berapa nomor sepatu? Rahasia dong. Kalau jawabannya rahasia, saya kan dapat kiriman dari apa auto share, berarti ya nggak dapat hadiah dari saya lah. Empat satu mas. Ini kan di seri 2 mas Tito. Apa harapan sampean sendiri untuk seri 2 ini? Nah untuk tim bisa menang terus lah setiap pertandingan. Mojo guyu-guyu itu. Tenang. Isinan ada lagi isinan. Terus kayak sampean sekarang udah ada jamain, tentunya menjadi kebanggaan terutama orang tua di rumah nonton. Saya pernah merasakan seperti itu dulu waktu 2019 saya dikasih waktu main pertama kali, bangga sekali, sangat bangganya sampai kepala berdarah-darah, saya nggak tahu, tetap lari aja. Nah sekarang Mas Tito ini terkenal cepat sekali, jadi ketika back lawan sudah habis pasti dia masuk itu hancurkan ya. Oh itu nah pemain idolamu dek, arema sebut tuh nah itu lo Mas Faiz mas. Nah pemain idolamu dek, arema sebut Mas Hendy ya ngomong sih tuh Mas Den Akia Den, aku mengidolakan ya. Dulu yang ya ini kayak tebakan saya Mas Dedi kan dulu ngidolakan Mas Arusiono pakai nomor punggung 14. Terus sampean ngidolakan terus Mas Dedi ngidolakan itu akhirnya Mas Dedi pakai nomor 41 kebalikan dari nomor punggung Mas Arusiono. Sekarang Mas Dedi pakai 41. Nah, nomor punggungnya man kok 13. Nanti 14 jenengan aja. Mudun siji berarti. Mudun siji untuk naik ke depannya. Yang penting nomornya enggak apa-apa, turun satu, yang penting penampilan harus kalau bisa seperti Mas Denny, kalau bisa bahkan lebih. Yo. Yang penting enggak. Asli Malang loh. Asli Malang. Malang di itu. Bulawang, tepatnya Sukonolo. Repet. Saya ini wis dipacar urung. Lho, takok iki aku. Dulu ya, Mas. Kira. Ora. Waktu di seri pertama saya melihat sendiri bahwasanya dia ya mong lerek. Ditolakan, bukan pacar ya. Jadi di hotel dari sekian banyak pemain Arema, ada wanita yang di restoran itu ngidolakan dia, benar. Ini bukan pacar ya, bukan pacar. Saya nggak membuka aib, benar. Jadi dia ngidolakan ada yang apa wanita dari sana area Bogor, ngidolakan dia. Tapi saya yakin, saya tahu pasti bahwasanya Arek Malang itu selalu setia ya. Iya. Jadi dia nggak terlalu gubris. Tapi setiap kali ketemu di restoran pasti dia sapa. Saya nggak tahu itu kenapa. Orang kau. Nah kemarin sempat waktu seri 2 ini di Jogja sama Solo ya. Di Jogja sama Solo itu saya tanya apa sudah ada yang ngefan nggak? Ngidolakan lagi nggak? Bahasa lu sih ngefan ngidolakan aja. Masih mas. Oh cuma ngamung gue ya. Halo mas. Nah saya ini karena mengidolakan Mas Dendi. Mas Dendi itu nanti kan lama-lama kan juga
sudah mulai senior, sudah mulai berumur, pastinya kan ada generasi penerus. Mas Dedi kan terkenal luar menang, apakah mau mengikuti jejak Mas Dedi seperti itu? Kalau bisa di Arema terus ya, alhamdulillah. Alasannya? Karena ya asli Malang, sering di Arema terus. Oh, sip. Poin. Eh, hey, sampe itu, ini kan apa, sampean kan sekarang umur 19 ya. Dengan umur sampean sekarang 19, pastinya saya sebagai senior memberikan semangat, motivasi, kejar terus prestasi. Jangan cepet-cepet ibar, ya. Ambe cepet-cepet ibar, mulai ibar kok. Oh, susu ibar ae. Ya. Susu ibar kok akhirnya kok bojone merdu. Lah ujub. Ujuban sudah ada. Ayo ujub ya. Gelem ngenteni tadi. Sawo. Oh, insyaallah gelem kok. Pada intinya dia bakal nungguin kamu. Yang terpenting kamu selalu menjaga performa. Kalau kamu selalu tampil bagus pasti ujungmu tambah senang, tambah bahagia tuh. Malah wis kon wis tampil apik, ya aja mulai pacar liya meneh. Yo. Pacare wake meneh kok akhire. Nah, saiki kita ngomong-ngomong pakai ayas ya wong Malang, sampean yo wong Malang. Harapanmu sebagai pemain Arema asli kelahiran Malang. Pesannya untuk Aremania. Aremania ya selalu support kami, selalu dukung kami dimanapun kita berada. Tiap pertandingan jangan lupa doakan untuk selalu menang. Cok. Mana ya? Ya. Tahu tapi dari Aremania? Tahu. Nah, ini cerita saja apa ini? Zamannya siapa itu? Mulai cilik mas Aremania. Enggak pemain pas pemain di siapa? Nonton nang stadion. Oh, wis. Sekolahnya Mas Ahmad Gustaf kelas ya. Ternyata sam Tito ini biene ya Aremania. Jadi aku biene ya Aremania, Tito biene ya Aremania. Jadi foto-foto Aremania. Yo. Oh, ini siapa ya aku? Bok. Ini pertanyaan. Yo, aja dikurang-kurangi, aja ditambah-tambahi. Iki ono wonge langsung ning arepmu. Menurutmu ayas iki ya opo? Aja sungkan-sungkan. Lucu. Kereng. Kok is lucu ambek kereng beda. Kerengan jahat, terkenal jahat lalu. Ya opo iku? Kerenge sangar ngono, Mas. Maksudte iku ya opo? Kereng ambek lucu ya opo? Yo. Lek ono wae lucu ya lucu. Lek pas wae serius kan rada kereng. Jadi gini, maksudnya di Arema ini ya, di Arema ini terkenal dengan kekeluargaan. Kita selalu humoris, kita selalu ceria, kita selalu memberikan suasana yang bahagia, baik maupun sebelum latihan ataupun sesudah latihan. Tapi ketika sudah waktunya latihan, kita tidak boleh tidak serius. Jadi lucu nggak? Seterusnya lucu. Jadi waktu latihan kita harus serius. Itu yang biasanya saya juga saya sampaikan sama teman-teman anak-anak muda semacam Sam Tito sama Sam Erung sama Sam Lewo. Ada lagi namanya Lewo. Figu itu dipanggil Lewo karena lempeng dowo. Jadi lempengnya dowo, makanya wake. Bedo ambe iki. Iki mangane titik tapi fene wae. Ora. Oke. Tidak terasa sudah sampai sini kita berbincang. Kita grebek kamar Tito walaupun agak bersih tapi ya enggak apa-apa, namanya anak muda ya, seperti nanti ketika dia sudah menikah pasti dia tahu kebersihan itu seperti apa. Sudah, sekian dari saya, Ivanul Alam, sebagai host Grebek Kamar Pemain, dan juga Hamzah Tito. Tito Hamzah, kok Hamzah Tito? Tito ini masih. Hah?
Singasli Hamzah Tito. Hamzah Tito, nomor punggung 13 Arema. Hamzah Tito. Salam satu jiwa. Wok wok wok.